Bun, Bunda, ini buru-buru banyakin datangin manfaat atau banyakin madorotnya? Bunda kalau lagi buru-buru lagi ngehalis, itu alis kira-kira lempeng atuh apa bengkok sebelah? Bengkok, nanjak. Bengkok sebelah. Alisnya nanjak. Nanjak, itu madorot atau manfaat? Madorot. Bang Melki saking buru-buru dia kesandung, apa mau nyungsruk? Ya Allah, pakai kacamata sampai kepicak sebelah. Madarat apa manfaat? Madarat. Memang Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Khuliqal insanu min ajal. Allah menciptakan manusia itu dengan sifat yang terburu-buru. Tergesa-gesa. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Kata Allah dalam Al-Quran. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan aku. Jadi jangan buru-buru. Bagus kalau memang niatnya mau jadi karyawan yang teladan, yang ideal. Akan tetapi kalau malah berceceran kemana-mana, buru-buru malah jadinya banyak madorot, maka tidak diperkenankan di dalam Islam. Tapi kalau dalam segi hal apapun, ingat Allah itu mendatangkan ketenangan. Sementara setan mendatangkan tergesa-gesa. Na'udzubillahimin. Zalim. Berarti jadi pintu masuknya setan ya, Bun. Iya. Jadi pintu masuknya setan. Kalau orang terburu-buru. Enggak fokus juga kerjanya. Bulu mata sampai sebelah kagak dipasang, no? Nah, iya benar juga.